Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku pengen makan menunya babat, babat saus Padang. Nih, babat saus Padang. Babat saus Padang. Ada tahu isi. Ada lalapan. Ada sup. Dia supnya sup jagung sama sup apa? Sup jagung sama wortel. Nih. Seperti itu. Saya mau makan pakai tangan karena kayaknya lebih nikmat pakai tangan. Pedes banget ini. Dan bawang. Babat saus Padangnya, bumbunya ada cabai, bawang putih, bawang merah, ada jahe, ada daun jeruk, ada serai, terus ada saus 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 tomat, terus ada apa itu namanya, saus tiram. Nah, udah itu aja, campur jadi satu, udah enak banget. Makan bro. Kayaknya aku masak keasinan dikit. Enak banget. Selada. Kayaknya menu utamanya aja udah cocok deh. Udah pas deh. Tadi pengen bikin tahu tahu isi juga, tapi ternyata kebanyakan. Supnya manis banget. Benar nggak dikasih gula. Wortelnya yang banyak, ini wortel yang wortel khusus sup itu, yang udah tua banget itu manis banget. Sama satu apa ini namanya, jagung, jagung manis. Makan cuy. Masih panas, pedas, keringatnya langsung keluar semua. Pedas banget. Keringatnya keluar semua sampai makan.
makan. Makan kalau nggak ada sayurnya kayaknya nggak nikmat. Bagi aku tapi ya, pecinta sayuran. Nyobain tahu, tahu sih. Saya yang udah digoreng. Nikmat banget. Isinya kubis. Kubis sama wortel. Selalu semua sayuran. Tahunya mau kan sih. Pedes banget. Ya, cabenya cuma dipotong-potong loh, nggak diiris. Kalau diiris ini tambah pedes. Tambah medan. Nikmatnya. Banget. Saya ini sebenarnya suka banget daun bawang. Bawang merah buat lalap. Cuman kalau kebanyakan pusing. Kebanyakan makan. Banget. Tapi kalau kebanyakan makan bisa pusing. Tips buat masak ini, kalau masak jangan lama-lama, kalau lama-lama keras ya. Ini keringetan banget udah. Pedes, panas.
tahunya tuh makan satu udah cukup kenyang banget. Nasinya habis, geng. Bersih. Udah kenyang banget. Taruh pinggir. Wortel. Kegedean sih motonginnya. Oke, segitu aja videonya kali ini. Terima kasih udah mau nemenin aku makan.